Ya, assalamualaikum guys. Gue Sabtu 3 Oktober kali ini istimewa karena ini gue tribut untuk Tuan Biri karena sepedanya baru Lombard, mantap, Marin Lombard gravel bike. Nih jersey saya ini. Ini desain beliau. Mantap kan? Yuk kita kumpul dulu di amplas. Pokoknya gue kali ini tuh istimewa. Yang biasanya berangkatnya pagi, ini juga pagi. Terus yang biasanya mandi dulu, tadi juga mandi dulu. Yang biasanya belum sarapan, tadi juga belum sarapan. Pokoknya istimewa. Ini kelebihannya porok karbon. Ya inilah dia Tuan Biri Kuncoro Wibowo Ndahibo dengan sepeda barunya. Mana ya? Oh itu. Oh, mantap. Lombret. Mau kemana kita? Kita mau ke gunung. Gunung Baku. Ya, membuat mode banter. Seat pose dhuwur kira 2 meter. Lemu tapi banter. Masalahnya biar drummer deh. Double pedalan terus. Iya double pedal ya, marah-marah ya. Sekarang aku metal. Oh iya bener ya. Kayak lagi band pop. Oh masuk akal weh ketemu itu. Masuk akal kuncimu iso banter banget. Eh, idolamu itu. Dol aku iki. Lagu ini, lagu ini, lagu ini. Lagu ini liriknya piye? Oh, tapi sing piye ya. Karang mikir. Luar biasa, banter banget, sepeda baru, kecepatan baru. Banyak bocor. Ini di. Kan baru matang kan destaken karena aku destaken ya, tapi jalan-jalan ragu aja kata anda mau terus ambilnya podo aku mah meh gue mau satunya podo satunya podo dua ini wes terus ya ini karena dikit namanya bukan peleton namanya pelekuintal. Iya Pak Bastian. Selamat pagi Bapak. Iya, oh ya. Gimana sudah improve belum Bapak? Lumayan lah. Tapi ya. Kita pelatihan. Improve. Biasanya berapa? Apanya? Kecepatannya? Kecepatan biasa 8. 8 apa? 8 meter per jam. Aduh. Lumayan tekan 8,1. Oh gitu. Lumayan. Ya improve sekali itu. Lumayan improve udah. Oh baik. Pagi Bapak Wasi. Pagi. Oh, ya. Saya Ayu pagi. Iya. Salah benar ya Mas Ayu ya. Iya. Ini arah perempatan sebelum Prambanan ke utara. Enggak tahu mau kemana ini. Ikut saja. Sangar guys ditarik FB. Tarik RB. Menunggu rombongan belakang. Oh, itu dia. Wes ning arep to iki. Heh. Kayane alasane nunggoni aku ngono. Ini juga lombat. Lombat zaman penjajahan. Ini limbat. Lombat tuh ini loh ciri khasnya tuh. Kalau malam nyelorot-nyelorot reflektor. Heh? Emang iya ya? Heeh. Ini biri kan yo. Ini kayaknya mau ngitan. Mendung pak, syahdu banget pak, mendung sekali pak, enak sekali pak. Hawa ini enak gunglangon nih. New bike day. Tribut tuh bere ini. Ngamalan ya. Itu jalan mobil CD mobil ini. Baik jalan. Enak banget nih. Sepi, mendung,
gak panas. Nah, tuh. Mantap. Nih, ketagihan aja ya, Mas ya. Iya, Mas. Surprise. Bikin penasaran ya? Iya. Bikin surprise sampai tujuan, Mas. Banjir. Langsung kering katanya. Mandi besar ya, Mas? Iya. Kayaknya gue drive it atau gitu? Gue drive it, oh. Ini drive it. David yang dry. David itu ada kering. David ada keringnya. Mas, garing kok. Salah mungkin ini. Garing. Ini banyu ya. Wah, nanjak lagi, guys. Magelang, kok ke kiri? Ke kanan. Pakem, kiri. Kok Magelang kanan ya? Gua Magelang yang timur mungkin. Luar biasa ini. Di depan terus ya. Mantap. Wah. Anu, depannya yang terbelakang. Ada nomor lurus. Jangan kelihatan. Mantap. Terus. Bung David. Rannya bocor. Mungkin karena terlalu banter-banter. Ini apa ini? Ini baban. Ini 700 lah. 29. Ini. Nanti ini penampakan bocor pakai ban 650. Oh iya. 650 atau 27,5. Yes, betul. Abang ono ganti ban. Bannya besar. Tinggi jualan frame. Jujur. Jualan pit sisan wis ini. Solutif. Oh, ternyata masuk. Ya masuklah, lebih kecil ya. Heeh. Kalau yang ini Pacific dimasangi. Ya, masuk. Pacific. Kan. Wah. Ternyata Pacific enggak tahu masuk. Mepet banget. Ini los. Yang arep Mepet. Yang depan. Iya. Mungkin bannya lebih kecil lagi harusnya, guys. Bisa lebu. Namun mepet tuh. Oh, tura. Oh, bisa sih, bisa. Ternyata tadi enggak pas. Oh, apa benar? Mantap ya. Sumpah. Lembu bane. Lembu cocok kowe. Ini gini. Gravel banget ini. Kepikiran lah. Ini aneh. Pakai nek ganti blue tag. Ini gede kancane. Ini gede kancane, kancane nganggur di sile. Gila, apes banget nih. Seger banget nih. Minuman stroberi susu. Fungsi helm itu sebagai standar. Gimana, Mas, rasanya, Mas? Diganti 27, Mas. Luar biasa. Nih, aslinya itu 700. 29. Ini diganti 27,5. 650. Ganteng juga. Lombat. Mantap. Lemu. Dia menang. Tekan kopi garing. Yuk ngopo iki. Tat iki mau wis dicem karo anu. Riset. Garing. Ben wis bocem lho. Yuk garing. Iki lho, jalan cicil lho kore. Ini di kopi kering. Tempat favorit untuk berkumpul para pesepeda. Untuk mengobrol-ngobrol. Untuk menikmati kopi. Makan-makan. Sejuk, ada ikannya. Kegowo nih. Kegowo, ini biaya balik di sewer. Masa nih kegowo. Paket ini dibanding sama aku, aku gak hape liyo. Oh, terus dikirim namu? Hape, hape. Hape? Hape. Oh, gue ngedol. Orang, jadi pipitan bareng. Minggu ya. Oh, aku dino Senin pagi, mangkat di Kalimantan. Itu mangkat nih, bro. Ini apa ya? Kopi itu, bro. Oh iya. Terus minggu sore konten DE balik ke Jakarta. Nah, aku kan ranggota, sampai aku tak titip
Contohnya, ngerubuh kita di tanah, dia baling disek. Sore maka Jakarta. Yuk. Saatnya pulang. Ini mau ke... Nanti, Pulau Progo ya? Sentolo. Pakai ban 700. Jalan sama lombatnya. Oh ya. Perpisahan. Yo. Sampai rumah. Guys, kali ini mantap. Guys, New Bike Day Lombard. Jadi kumpul di Amplas, terus ke timur, ke dekat Prambanan itu ada perempatan ke utara, terus ke barat. Terus jedulannya itu perempatan utaranya UI Jakal itu ke barat lagi terus ke selatan ke Kopi Gareng. Jadi sempat ada ban bocor 2 kali. Tapi tetap asik malah seru. Ya, sekian dulu video kali ini ya, semoga menghibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu ya.